Selamat datang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gue Zerepir. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Guardian Tales. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan World 5 ya guys, Kota Sen, tempat para orang-orang berlatih bela diri. Dan kita mendapatkan rekan baru yaitu si Mei yang ikut perjalanan kita, dan si Pei yang meneruskan wasiat ini ya, wasiat bela diri sang master tinju Gunung Sen yaitu Guru Tau kita ya guys ya. Dan kita akan langsung lanjut ke dunia 6 guys ya. Kalau dunia 6 tuh gak salah itu penginapan judulnya tuh. Kita ambil dulu. Oh, dapat 1000. Oh, ini apa nih? Oh. Itu senjata siapa, guys? Hoki aku. Oh, disambut sama Hime sama dikasih diamond. Terima kasih. Duh, tuan putrinya baik banget, guys. Gemes gua, guys. Pengen banget dah gua cubitin, guys. Oh ya, ada pohon nih, kita iniin dulu, guys. Nah, biar dapat sesuatu ya. Ini gue mau upgrade lagi, cuman masih lama nih. Oke, toko kita buka dulu ya. Yang bisa-bisa kita ambil dulu sebelum kita masuk ke dunia 6-nya nih. Oke, ini busur. Oh, busur. Eh, tapi bisa penyembuhan. Penyembuhan, kesempatan crit. Apakah? Masakah? Jangan-jangan. Jangan-jangan ini buat Gabriel juga bisa nih. Detail. Ini. Oh enggak guys, bumi guys. Ah sayang banget guys, padahal Gabriel. Padahal ini cocok banget bisanya buat si Gabriel ya. Tapi gak bisa nih. Sayang sekali ya guys ya. Kirain bisa loh guys. Oke, kita langsung saja guys menuju petualangannya ya. Kayaknya gak ada yang harus kita ambil. Dan ini adalah World 5 kan. Masih bolong-bolong guys. Tapi gak apa-apa lah, nanti gue lengkepin. Dan kita cek-cek dulu ya, bentar. Colosseum, multiplier, kayaknya itu ntar aja. Kita langsung saja ke ini guys, dunia 6 penginapan ya. Ini penginapannya tuh penginapan punya kita kah? Penginapannya si Loren. Kita akan coba buka ya. Disarankan memakai tipe api sama tipe dark. Tapi gue di sini mau pakai party yang biasa aja bisa gak ya? Eh kok? Gak boleh pakai tipe light kah? Wah, gak boleh nih guys. Merah nih. Di karakter gue merah nih. Si Carol merah, Gabriel merah, Eleanor merah. Tapi bodo amat ya, kita langsung aja guys maju ya. Maju aja lah dengan apa yang ada. Oke, ceritanya oh di world gua guys, di penginapan ini. Ini kita lagi ngumpul-ngumpul ya, lagi makan-makan. Kelihatannya enak sekali nih, pada rukun semua ya. Dapat apa nih? Siapa nih? Peri? Peri kecil? Oh kayak si Papi ya? Oh, gue jadi kecil coy. Jadi seukuran peri itu loh. Loh jadi seukuran serangga nih guys. Mana gak ada yang nyadar lagi. Wah parah ini, datang-datang bikin keusilan dong. Akhirnya aku mendapatkanmu. Emang kita pernah bertemu ya? Katanya banyak orang yang marah karena kamu di sini. Siapa cuy? Tolong meminta aku untuk menyingkirkanmu, apa namanya? Mereka penjajah. Dia dibayar 100.000 emas guys. Demi membuat kita jadi seperti ini, dia dibayar 1000 ini. Dibayar 100.000 emas. Gak bisa begini dong. Kan gua mau lanjut ini. Mau lanjut petualangan gua, masa jadi kecil begini? Kenakalan peri. Oke, kita iniin guys. Kita bisa ke bawah gak? Oke, kita gak bisa ya.
Si Loren, si Loren kasih tahu masa ini. Eh gimana nih? Kok gak bisa diambil, guys? Kok gak bisa diambil, guys? Ya udah kita kesini dulu dah. Urcaci, mereka bukan semut, aku rasa bukan. Oh, ada kurcaci nih, guys. Nah, lihat nih, ada kurcaci di sini. Pada sembunyi di tempat makanan ya. Wah, kita gelutnya sama semut. Oh, kita disambut nih sama para kurcaci ya. Iya, halo. Terima kasih telah mengalahkan para semut. Oh, jadi mereka ini bermusuhan sama para semut, guys. Tadi ada peri yang lewat, kalian lihat tidak? Iya, yang terbang itu. Yuk, kita akan dibantuin nih, guys. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Iya, boleh kapan-kapan undang aja ya. Nanti aku datang kok. Boleh, jabat tangan nih, jabat tangan. Ya, kapan-kapan ya. Ya, ceritanya sedikit unik sih. Gue diubah sama peri nih. Tapi gue belum bisa kesini, guys. Kayaknya belum bisa ya. Kamu kan bisa terbang dengan serangga bom ini. Oh, kita dapat special skill nih. Dia tidak akan menyusahkanmu. Oh, terima kasih banyak ya. Anthony. Oh, ini petnya nih, guys. Namanya Anthony. Terima kasih ya. Oh, bisa terbang. Naik ini dong. Mantap nih. Aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mantap nih, guys. Bisa nambah speed juga. Sekarang kita bisa ambil yang di sini nih. Kita cek-cek dulu ya. Kita gak bisa ke sana, kita cek dulu siapa tahu ada rahasia. Agak ke sini. Bisa ke sana ya. Tapi kita disuruh balik. Kita cek ke sini dulu, guys. Cara turun gimana? Oh, tinggal pencet aja, guys. Kalau turun, tinggal pencet serang ya. Kita naik lagi. Ada rahasia lagi tidak? Para kurcaci juga lagi makan di sini ya. Oh, ini tempat apaan? Gue baru tahu loh di penginapan gue ini ya. Ada banyak ininya ternyata. Banyak penghuninya. Ada para tikus-tikus nih. Loh, dia kenapa? Coba gue gangguin terus. Aku pikir samaranku sempurna. Kejauh ke saus tikus berapi yang meleleh dikocok, bukan diaduk. Maksudnya gimana? Ini resep. Cheese semun ten. Dono yona cheese? Katto wa dou shiyasu ka? Hah? Dozo. Apakah ada rahasia nih? Bentar-bentar.
Kalau sejuk tikus api yang meleleh dikocok bukan diaduk. Dikocok bukan diaduk, coba-coba. Keju saus tikus berapi Dikocok, jangan diaduk, dikocok. Nah, dibukain ini, itu kayaknya tuh kode, guys. Ada banyak persediaan kejunya ya di sini. Kita buka dulu, siapa tahu ada sesuatu di sini, guys. Kita ambil nih, kamu mendapatkan informasi tentang apa yang ada di balik lubang tikus. Oh, kita dapat stek baru nih. Stek di penginapan kita sendiri, guys. Cuman lebih kecil ya, jadi lebih banyak dunianya ternyata. Selama kita ukuran normal, kita gak tahu ada dunia seperti ini di dalam penginapan kita ya. Banyak kehidupannya juga nih. Kita naik lagi ke sini. Kamu kenapa? Aku adalah utusan. Aku tuh angin serangga bom, aku terjebak dalam badai. Tentu, utusan kurcaci yang terdampar dia sangat cocok di tasmu. Wah, bisa di masuk ke dalam tas dong. Oke, bentar, yang sebelah sini udah. Kita cek-cek dulu, guys. Wah, ini mah benar-benar harus ngecek ya. Tuh, mapnya ini gak ini ya. Mapnya terpisah semua nih. Gak ada apa-apa ternyata, guys. Gue kira ada apa-apa nih. Kita ambil dulu ya. Ambil luting. Oh, ini tempat kita yang tadi nih. Nah, bentar-bentar kita ambil dulu yang di sini ya. Gak ada lagi kan? Agak pusing sih, guys, gua, guys. Ini ada apa ya? Oh, ada sesuatu nih. Ada lagi gak ya? Gak ada apa-apa, guys. Yoisho. Kita cek di sini dulu ya. Biar kita bisa full star, guys. Oke. Ini tidak ada. Udah gak ada apa-apa lagi ya. Kita harus ke sini dulu ya, coba. Kita ke sini. Nah, ini ada. Ya turun. Turun. Oke. Banyak sekali hidangannya ya. Oh, kok gak bisa ke sini? Ayo terbang. Mungkin ini ya maksudnya disarankan pakai karakter api tuh.
Bentar, kita hancurin dulu yang di sini ya. Oh guys, aku mengerti. Jadi ini mungkin ya. Maksudnya kita disuruh pakai karakter api itu biar bisa kita nyulut bom yang di sini, guys. Emangnya gue ada ya karakter api nih? Harusnya gue bawa satu karakter api. Gantiin nih si Komandan Cop 1 ya. Ya udahlah, ntar ya. Kita belum bisa ke sana, guys. Harus pakai karakter api, guys. Kalau bukan karakter api gak bisa nih. Turun. Oh, enggak usah turun ternyata. Ada sesuatu lagi kah di sini? Semua-semua yang di sini bisa diajak ngomong, guys. Musumeni kawaii kusa o katte kaeru te yakusuku shita. Berarti gak semuanya jahat ya? Saikin hayari no brando wa nani kana? Ya semuanya musuh ternyata. Ya ada rahasia juga di sini. Pakai ini bisa gak ya? Gak bisa guys, harus pakai karakter api bener guys. Buat rahasia-rahasianya itu harus pakai karakter api ya. Oke, tadi anterin lagi nih. Yang tadi ya, yang ikut kita tadi. Iya, sama-sama. Oh, kita dikasih ini nih. Mantap. Ini tempat yang tadi kan? Iya. Kita akan coba ke sini aja, guys. Ke yang kuning dulu aja dah. Mampus lu. Iya, emang kenapa? Kemarin kan aku seperti semula. Wah, ini memang harus dihajar dulu ini kayaknya nih. Bentar ya, ambil dulu. Kita bolak-balik ternyata ya. Yang sini belum. Coba kita tanya dulu. Apa nih? Ikenai. Yase minna, kunnen dori ni bakudan mushi. Kono chari. Saa, trainer-san, shinpai arimasen. Mazu yukkuri atozusari nagara, soshite Betty ga watashi no oshiri no niyoi o shuzen ni kagiri you ni machimasu. Yoshi. Kore de watashi ni kougeki no ishi ga nai koto ga Betty ni mo tsutawatta. Koko kara saishuu dankai desu. Jounetsu deki ni Betty no mawari o kuru kuru mawatte. Betty no ashimoto no tsuchi o horu shi. Wah, kelamaan. Mo otsutsuita daro? Oh, berhasil ternyata. Yang lain dibawa ke sini, kalau yang ini pakai cara yang beda ya. Shimashita yo ne. Kega wa arimasen ka? Ima anata ga notteiru bakudan mushi mo kono youna kunren o tsunde sodatta ko nan desu yo. Kono ko tachi ni wa yasei no honnou ga aru node, koufun suru to bakuhatsu shite shimau desu. Mereka akan meledak kalau mereka bersemangat. Yoshi, watashi no adobai. Tidak ada apa-apa ya. Bentar. Kita bisa ambil nih. Udah itu doang. Gak ada rahasia kah? Gua ambil aja dulu nih guys. Gak ada rahasia apa-apa ya. Yononaka
としつこすぎない？いい加減にしてよ。もう諦めた方がお互い楽よ。Melanjutkan hidup masing-masing enak aja. Udah buat gue jadi begini. Kamu bilang kita gak usah mengganggu ya, gak usah berurusan lagi. Terus kita lanjutkan hidup masing-masing. Palah kau lanjutkan hidup masing-masing. Oke, kita tangkap. Ayo. Wah, ditembak dong. Jama ga hairanai to wa itte nai desho? Mattaku. Tanjun na no ka manuke na no ka yoku wakaranai dakara. Ini si ini ya, seperti ini licik banget nih, guys. Shirarai sureba kaeshite itadakemasu ka? Yahoo! Antoni! Wah, meledak. Si Antoni meledak, guys. Gimana dong tuh? Si Antoni meledak. Berarti gue bisa terbang lagi dong. Oh, masih satu bintang nih. Kita dapat stack baru yang di sini, side quest sama yang utamanya nih, guys. Si Antoni meledak. Bentar, guys. Gue pengen pullin ini ya, pullin starnya nih. Kita akan coba cari karakter api. Ada gak ya? Gue karakter api perasaan gak punya. Oh, ada dia nih. Sama dia nih. Ada lagi gak karakter apinya? Paling pahlawan biasa ya. Untuk pahlawan uniknya ada sih dia nih. Dia cowok ya? Bentar. Ini upgrade siapa ya, guys? Untuk pahlawan apinya nih. Buat nyelesain stack itu doang tuh. Kalau bisa yang panah dah. Panah tapi api. Ya ini juga panah sih. Ini pedang. Dia aja kali ya. Kita upgrade aja nih. Atau panah aja ya. Coba deh kita upgrade aja dulu dah. Level maksimum. Oh, mahal coy. Tapi gak apa-apa lah. Tapi gue pengen coba upgrade. Terus senjatanya. Ini air, cahaya, gelap, bumi, air, gelap. Weh, jelek semua coy. Wah, gak ada yang api ya. Ya udah deh, kita tambahin dulu. Gua mau ganti ini, tambahkan ke kelompok. Carol tambahkan ke sini. Nah, kayak gini dah. Detail kebangkitan kita coba dah. Nah, kemampuan beruntunnya ya. Ini kayaknya gak akan ini sih ya. Gak akan nyambung nih kemampuan berantainya. Oh, bisa nyambung juga sih ke sini ya. Ke si Gabriel dulu, nanti ke si Carol ke si Eleanor. Bisa nyambung juga ternyata. Yaudah, kita coba lagi guys, tag yang di sini ya. Gua mau full starin dulu nih. Apakah benar nih? Gua harus pakai karakter api untuk menyulut itunya. Oh iya, tuh bisa tuh. Nyemburin api ya. Kita harus ke sana, tapi kita ambil dulu si ini ya. Si Antoni nih. Oh, bagus juga ternyata dia. Oh, bisa dipakai lagi nih si Antoni nih. Oke. Bukan yang itu. Bukan yang ini juga.
Bukan. Nah, yang di sini dulu dah, guys. Kita masuk. Terus kita tembak nih. Itu api, bro. Kok bisa hancur? Ya, guys. Percuma nih gua upgrade nih, guys. Gak bisa hancur, guys. Gak bisa hancur dong. Oh, aku mengerti. Bentar. Kayaknya di harus diambil ke bawah nih. Nah, tuh kan dilempar ke bawah bisa tuh. Kalau tahu gini mah gak usah ganti party, guys. Gua kira harus pakai counter api tuh semprot kayak begini nih. Pakai api ternyata gak bisa. Sangat realistis ya. Udah, kita kesini dulu dah. Oh, bentar. Ini kayaknya gua harus pakai bom nih. Oh, mantap. Kita coba balik lagi ya. Yang di sini udah, yang di sini gimana? Nah, coba yang di sini nih. Percuma, guys, pakai counter api ternyata gak guna nih. Disarankan kata pakai counter api siapa tahu buat puzzle-nya ya. Ternyata gak bisa nih. No. Antoni jauhin dulu. Siapa tahu ada sesuatu nih, guys. Gak ada ternyata, buat ini doang. Nah, udah. Kita cari lagi, guys. Satu lagi nih. Di mana ya satu lagi ya? Yang di sini udah kan? Yang di sini belum. Ada apa nih? Wah, kok jadi musuh? Tapi enak juga loh. Ini kalau terapi yang di sini enak juga ya. Boleh lah. Oh, ada quest nih. Oh, ini tuh kurcaci ini, guys, pembuat sepatu nih. Tuh, ada sepatu banyak di sini nih. Penduduk kota yang bodoh mengganggu pekerjaanku. Jika kita bantu, kita dapat hadiah nih. Oke, kita terima ya. Ada stack baru. Banyak lagi ya. Stacknya bercabang lagi nih. Untung gua telusuri dulu, guys. Kalau enggak gua lewatin nih. Gak ada apa-apa lagi di sini ya? Oh, iya, gak ada apa-apa lagi. Eh, kenapa masuk lagi, coy? Ini aja gua mau tanya yang di sini. Ada kurcaci yang sangat jahat di bawah sana. Oh, ada yang jahat juga ternyata kurcacinya ya. Oke, kita coba ke sini ya. Ke sini kayaknya belum. Ini kurang satu, guys. Yang warna kuning kurang satu nih. Di mana lagi nih?
kita udah kan ke daerah sini kan? Nah, iya ke situ kan. Iya guys, gak ada apa-apa lagi nih. Tuh, gak ada tuh. Coba turun, turun, turun. Mungkin ada sesuatu di sini nih. Ini tempat singgah doang. Terus jeli nih mata gua guys. Yang di sini udah. Yoisho. Yang di sini juga Yoisho. Udah kan? Canto uketotteru kana? Yoisho. Coba kalau gua bantuin mereka nih, bisa tidak ya? Coba tuh ada rahasia nih guys di sini nih. Di mana lagi ya? Oh ada satu lagi. Oh ya ini nih. Ramen. Niko-niko sama o shinji. Ramen. Ini acara makan-makan ya? Nomu dake ga sukuwareru koto o shinjimasu. Ramen. Kyou mo hibi no kate o omegumi kudasatta koto ni kansha itashimasu. Ramen. Niko-niko sama o shinji. Udah gitu dong. Douhou yo. Kochira no ramen. Oh, kita harus nyumbang emas mungkin ya. Curi emasnya. Yang mana nih guys? Ada yang warna ini ya. Coba kita yang ini dah. Dapat apa kita? Douhou yo. Tada kochira no nomu dake ga sukuwareru koto o shinjimasu. Nah, coba-coba 1000 nih. Ramen. Tapi gak ada apa-apa lagi guys. Gue penasaran sih. Ramen. Niko-niko sama o shinji. Ramen. Douhou yo. Kochira ga. Tada. Gak ada apa-apa di sini. Ini maksudnya gimana ya guys ya? Ramen. Ini di sini nih. Oh, ada. Nah, tiga lagi. Bisa-bisanya gue lewatin dong. Ada nih satu nih. Dah, dapat ya. Yang warna ungunya tuh. Eh, warna ungu lagi, warna kuning. Udah 5. Tinggal yang warna ungu nih, di mana lagi nih? Warna ungu di mana lagi ya? Tiga lagi nih warna ungu nih. Udah yang di sini bro. Iya udah gak ada yang warna ungu kan? Cheese o tannou shite ya. Gak ada lagi guys.
Kok yang warna ungu lebih sulit daripada yang warna kuning ya? Cuma tiga lagi nih, di mana nih? Ada tempat yang belum gue jelajahin kah? Udah semua perasaan tuh. Tuh. Udah semua nih guys. Bingkainya udah warna hitam semua lagi. Apa lagi yang gue lewatin? Apakah ada yang bersembunyi di sini ya warna ungunya atau tidak? Tidak ya, tidak ada nih. Cuma di awal stack. Yang di awal stack, ah udah guys, yang di awal stack. Di sini nggak ada. Coba kita cek satu-satu ya. Ini udah. Oh ini. Ada cukup. Udah semua nih guys. Udah full star ya. Kita lanjutkan perjalanan kita, tapi gue mau ganti party dulu. Oke, full star. Kita ganti party dulu ya. Gue mau tambahin lagi si cops ini. Pokoknya dia OP guys, meskipun gak nyambung nih. Putaran pertama kayak gini, kedua kayak gini, ketiga kayak gini, keempat kayak gini. Coba dah si Gabriel dah. Kita lanjut ya. Kita coba storynya lagi nih. Kalahkan monsternya. Gua pengen coba pakai, nah ini nih. Pakai si Komandan Corp 1 nih. Gue jarang pakai, tapi kayaknya enak nih guys. Sini gak usah cari nih, enak nih gak usah cari apa-apa ya. Ngelawan musuh aja nih. Wah enak coy. Serius dia ini enak banget loh. Apalagi kalau partinya full dan kayaknya enak nih. Saya harus masuk ke bawah. Oke, kayaknya gua paham harus ngapain. Buset. Lama banget yang itu. Barbar ya? Ini karakter yang ini barbar nih. Oke, beres. Dapat gem juga nih. Oke, bintangnya mantap, dapetin. Kita harus ke sini. Tapi kita akan coba kerjain side quest-nya dulu, guys. Yang di sini jelajahi lubang tikus. Yang di sini permintaan pembuat sepatu. Coba yang ini dulu dah. Kebaikan sang pembuat sepatu nih. Oh, ada dia nih di sini. Cepat kesatria muda. Iya, aku datang sesuai permintaanmu. Sepatu kurcaci. Jika sepasang sepatunya selesai, permintaan apapun akan dikabulkan. Yang benar nih, gue pengen punya B5 semua nih. Gue pengen punya karakter B5 semua, bisa gak? Terus kita terowongan di sini ya. Belum bisa ke sana, berarti kita coba dulu ke sini dah. Oke, gak ada apa-apa. Ajar dulu. Oke,
残念でしたね。助けてください。オレンブトマトンピタニ。油断さえしなきゃ問題なし。悪魔は相当しちゃうよ。やっと、ありがとうございます。いや、sama-sama。蟻の巣に閉じ込められて死ぬかと思っちゃった。僕は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 僕Ya sama-sama, hati-hati saat pulang. Bentar ada ini nih. Ada jalan ke sini, guys. Oh, jalan pintas ya. Nani? Mura ni tsurete ikareta no ka? Tanomu, hayaku joshi o tasuke. Kocchi mo junbi ga tatanoi shinai. Sugu ni iku. Oke, oke. Kita akan langsung ke sini nih. Kita coba cari ke sebelah sini. Gak ada apa-apa ya. Oh, ada kurcaci jahat juga nih, guys. Yahoo! Mata moya yukai ni shori da yo. Kita ajar dulu yang sini kah? Tomare! Dari da omae! Beritahu asisten pembuat sepatu itu kalau kamu di sini untuk menyelamatkannya. Joshu ni chikazuka seru na! Lindungi asisten itu. Mereka melindungi asistennya loh. Udah kelar. Gue OP banget di party gue. Aku telah menyiapkan hadiahmu di sebelah sana. Oh iya iya, ada hadiah nih. Terima kasih ya. Buku wa shigoto ni modoru yo. Hontou ni tasukatta. Digusur dong di bawahnya. Dapat kartunya juga, dapat ini ya, buat upgrade karakter kita. Kerai ne. Kotoshi no Christmas present wa kitai shite ii to omou yo. Zui ni. Akhirnya. Kutsu wo. Sepatu kurcaci. Kansei. Akan segera selesai. Apakah ini hal yang benar? Gua tolongin, guys. Bentar-bentar, itu kayaknya mencurigakan. Kita cek dulu ya. Omae wa itsumo nomo no kutsu no zairyou o shiritagatte ita ne. Ii daro. Saigo dakara tokubetsu. Ini akan menjadi akhir hidupmu, jadi aku akan memberitahumu. Nomo no kutsu no sozai wa ne. So. Nomo no kawa nanda. Sepatu kurcaci terbuat dari kulit kurcaci itu sendiri. Kamu mengerti kan? Kamu pembuat sepatu juga. Jadi dia mau dikuliti? Wah bener dong. Mirarete shimatta kana. Pantesan yang tadi warga desa yang tadi tuh nyelamatin si asisten ini ya guys ya. Yang ini yang jahatnya nih. Yudan sae shinakya mondai nashi. Akuma wa soutou shichou yo. Ajar. Ara. Bro, lu gak apa-apa? Gua kira lu tuh asistennya, ternyata lu tuh diculik. Tasukari. Masta. Terima kasih, aku hampir. Tasukari. Masta. Ya ya, cepat pergi dari sini ya. Gua gak tahu loh, si patua ini ternyata tuh pembuat kulit sepat. Apa ya? Sepatu kurcaci ternyata dibuat dari itu kulit kurcaci itu sendiri. Tadi dia mau dikuliti, guys. Berarti yang warga desa yang lindungin dia itu benar, guys. Yang itu yang baiknya dan kita disangka orang jahatnya ya. Tapi untungnya kita selamatin di akhir nih. Tasukari. Masta. Penuh plot twistnya ya ini game. Gue pikir nih orangnya orang baik, ternyata ini jahat coy. Dia mau ngebunuh si kurcaci ini. Dek, cepat pergi dari sini, Dek. Di sini berbahaya, Dek. Bukan malam bangong, Dek. Ayo, Dek, kita kabur di sini. Nomu no kutsu no zairyou wa nomu no kawa da to iimashita ne. Demo sore 私の皮じゃなくてもいいんですよね。
師匠も靴職人なら理解してくれますよね。Wah, si pembuat sepatu yang tadi ya, masternya sama muridnya sama aja guys. Mereka saling ngincer kulit masing-masing. Sampai ini ya. Wah, ini penuh plot twist loh guys. Guys, ini apakah hal yang benar gue tolongin atau tidak nih? Soalnya sifat tua itu juga yang tadi ya, dia itu kan pembuat sepatu kurcaci, dia pakai mau pakai kulit si muridnya, si asistennya. Si asistennya juga berpikiran yang sama, ingin memakai kulit si masternya. Apakah harusnya gua tolongin ya? Tapi kan gua mau ngecek doang tadi kesini nih. Terus dia tiba-tiba nyerang gua, ya udah gua serang lah. Ternyata ada plot twist seperti itu guys. Oh, tidak disangka loh, ini cukup dark loh. Udah, gue mau pergi dari tempat ini. Ini tempatnya aneh coy. Gak bener deh tempat nih. Padahal ini tempat penginapan gue sendiri ya. Cuman karena ukuran tubuh kita jadi lebih kecil, jadi lebih ada tempat lagi yang bisa kita jelajahin guys. Gue gak menyangka di tempat penginapan gue ada yang seperti ini nih. Padahal ini udah jadi markas kita ya. Kita akan coba yang ini, jelajahi lubang tikus guys. Apakah ada plot twist lagi di sini? Ini kostum buat siapa ya? Oh, kita dapat kostum buat MC kita. Oke, banyak tikus yang mati. Ada 3 peti yang bisa kita dapetin. Ya, kita harus hajar nih. Woi, itu sakit coy. Ada yang sakit nih. Serangannya damage-nya langsung segini dong. Kita lawan aja dulu guys. いくらを支払いすれば返すんだろうね。あ、じゃあ。Aduh, gak ada nih, gak ada apa-apa guys di sini. Eh, ada nih, jalan. Kita mesti mana? Oh, 1 perisai tembaga dapat ya. Oh, ada di situ juga. Apakah ada jalan lain lagi nih? Kita belum bisa ke sana ya. Kita coba ke sini dulu guys. Oke, kita coba ke sini. Oke. Tambahin. Ah, masih kurang nih. Butuh makanan lagi. Dia bukan tikus. Oh, kurcaci nih. Kuki no yomenai kishime. Kocchi wa cheese wo urinagara shizuka ni kurashite ikitai dake nan da.
余っている着ぐるみを一つやるから見なかったことにしてくれ。aku memberikanmu kostum cadangan cari makanan sendiri. Sebenarnya aku di sini bukan cari makanan ya. もう邪魔せんでくれ。Sudah dapat ini ya, apa tuh kostumnya? Kayaknya buat ini guys, buat penyamaran nanti buat stag yang rahasia, stag rahasia kayak yang di dunia sebelumnya ya, kayak yang di itu kan tempatnya si itu ya, tempatnya si klan ular sama si klan harimau kan. Kalau si klan ular itu kita harus menyamar dulu untuk dapatin stagnya. Mungkin ini kita akan berguna di suatu tempat nih guys, kostumnya tuh, dan ya mengharuskan kita memakai MC kita juga nih. Oke, udah. Tapi setidaknya ini dunia 6 gak seribet dunia 5 sama 4 ya. Untuk awal-awalannya nih, kita bisa full star loh untuk awal-awalan. Oke, di sini harus pakai api sama dark. Masih sama ini Elvira, pahlawan langka. Kayaknya gue belum punya tuh. Oke, stack-nya di sini. Si Loren habis itu belanja nih. Ini orang-orangnya pada ngilang. Eh, Loren, bantuin dong. Malah tanda tanya dong. Bukan, bukan serangga itu gua. Menemukan peri ya. Nikoriko-sama ga oikari da. Loren, bantuin. そこの格好いい冒険者様、驚きましたかな。マスリタボンガイ。ニコニコ様が怒りの時は物陰に隠れて、あのお方の視線を避けるのです。ニコニコ様が怒りの時は、私たちが逃げ出されるのを先ほどのように辛罰が下りますので。これは正しい。あのお方の視線を避けるのです。あ、そう、もうじゃあ、ゲームや。 Ini gimana nih? Ini ngalangin. Oh, bisa ke situ guys. Kirain gak bisa ke sini ya. Kirain beda ini, beda kayu gitu. Eh, ternyata masih satu kayu. Si Loren bukannya bantuin, malah nyusahin nih. Mana ngikutin gua terus lagi. Lari-lari. Kita harus kemana ya? Oh, kita harus ke bawah dulu guys, belum bisa ke sana. Bentar dong, itu masih ada dua lagi tuh. Oh, gak bisa. Nanti tuh guys, kayaknya nanti kita harus disuruh ke sini dulu deh. Jangan eksplorasi dulu ya. Kota Kurcaci. Niko Niko sama ni sasagiru shokuryou wa hakondemasu. Nomu no mura ni yōkoso.僕と友達になる?最近村の外にしょっちゅう。ニコニコ様に捧げるベリーが足りんのだ。ベリーを3つ取ってきてくれたら金貨をあげる。僕の中で昔こういうのマスね。ニコニコ様に。ニコベリーにマナ。ニコベリーにマナ。え、これ何だね。 Eh, bentar guys, gue penasaran guys.
Oh ya udah gak ada, udah gak ada. Kita tembus dari sana ya. Kita tembus dari mana? Kok gak ada? Kita tembus dari sini tadi kan? Ini tempat pembuangan sampah. Entar aja lah bau coy ke sana. Ngapain? Apa nih? Kok gak bisa? Mungkin harus dilempar ke bawah kali ya? Wah ngeselin coy. Coba kita lempar ke bawah. Loh kok gak hancur? Ini segimana guys? Pasal batu kemarin ini memutus sambungan listrik. Gak ada petunjuk sama sekali nih. Coba kita bawa ke tempat yang tadi guys. Ini buat apa ya? Yang ginian bukan? Beri yo 3 totte kitara kinka to koukan shite age yo. Oh dia ada di sini. Talala talala talala. Penontonnya makin banyak guys, dia udah semakin sukses ini ya, si pengamen tercinta kita nih. Suaranya masih enak didengar nih, musiknya memang selalu enak didengar nih. Doka itte, ore wa wakil! Wakil! Oh, gua paham nih. Acchi e ike! Yang satu lagi sama gua nih. Nah, dapat rahasia lagi kah? Dapat apa nih? Karada kisaku naru. Mori dewa Cecil wo. Sore wa Cecil no utagara. Minna, warera wa kebin. Oshiro kawaii. Kisaku natta Cecil nesan. Poketto ni irete okitai. Namanya Cecil ya. Nama pengamen tercinta kita ini, penyanyi tercinta kita ini namanya Cecil. Tapi kok dia bisa jadi kecil kayak kita ya? Dan penontonnya juga kenapa bisa jadi kecil? Oh, kita dapat berry nih. Berry segar udah dapat. Berry yo 3 totte kitara. 3 berry, 3 berry ya ya, 3 berry, 3 berry, 3 berry. Oh iya guys, di sini guys. Duh, gua bisa nggak bisa kemana-mana di sana, mati mulu. Digeplak dong. Oke, kita ambil dulu. Niko Niko sama, shinji agamemasho. Niko Niko sama ga tsune ni warewale o mimamotte kudasaru to shinji. Nomu dake ga sukuwareru koto o shinjiru no desu. Ramen! Oh itu gimana sih? Oh iya bentar 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 bentar. Mungkin ada ini guys, api di sini ya. Perasaan ada api dari sini tuh. Itu perasaan gua doang guys. Terus ini gimana ya? Gak bisa gua pecahin. Oh ini apa nih?
Oh, tapi no nom nom ran. Tanya bagaimana cara untuk melewati Loren. Niko Niko sama ngawi kali ini. Aparanya lebih sering dari biasanya akhir-akhir ini. Penjaga yang bodoh itu. Dia banyak bergumam, ternyata tetap penjaga yang bodoh itu. Itu penjaga yang bodoh itu gua dong. Jangan-jangan si Loren itu ada dendam tersendiri guys ke gua nih guys. Pantesan guys, pas saat gua jadi kecil, dia tuh kalau ada kesempatan dia mau kill gua itu. Pantesan kita ditabok mulu ya. Ada dendam pribadi si Lorennya ke kita guys. Wah parah emang. Bentar. Coba kita ke atas dulu ya. Gak ada api kah? Oh, terbakar dong. Gak bisa guys. Oh, jangan sampai salah lempar ya. Ini konyol banget kalau sampai salah lempar nih. Aduh, dilempar dulu. Buset dah, kenapa gue jadi main lemparan gini ya? Eh, dikit lagi. Yah, ngebug. Oh, enggak. Masih bisa ya. Nice. Di apinya ada di mana lagi nih? Iya, kita harus ke sana. Niko Niko sama wo shinji agamemasho. Ini kalau kita pakai bom gak mungkin, guys. Keburu meledak bomnya nih. Suneni warewareo mimamotte kudasareta shinji. Coba pakai ini. Nomu dake ga sukuwareru koto wo shinjiru no desu. Gak bisa ya. Gua kirain gak bisa gitu. Coba gua ini nih. Shinji agamemasho. Gua kasih aja uang buat mereka nih. Apa tadi dilarang apa? Dilarang bawa barang mudah terbakar. Dapat sesuatu kah? Coba-coba. Gue gak tahu itu mau, maksudnya mau ngapain tuh. Mungkin ada fitur tersembunyi gitu guys. Oh, dapat beli untuk tembaga. Kerja. Siap. Satu. Biji tembaga. Kita ambil dulu. Nih bro, gue bantuin bro. Yang ini gak bisa ya. Toki wa kane nari da zo. Kita dapat itemnya loh guys. Oh, ada yang perak tuh. Nah, yang ini gak bisa kita iniin ya. Saikutsu wa tsukare masu kedo, hoshi katsudou wa tottemo tanoshii desu. Beli ungu terlalu lemah untuk menghancurkan ini. Ano otekko, honmono no kin dattara ii no ni na. Cara upgrade-nya gimana? Oh, kita dikasih beli ungu perak nih. Gin no atos. Bawakan 6 beliung itu ya, 6 beliung perak. Oke. Kasih ke dia lagi tuh ya. Shigoto ga hayai. Kita dapat beliung pride nih. Kono mura de ichiban ii yatsu da. Moshi Otekko uchi tokubetsu ni washi no takaramono o kurete yaro. Oh, dia akan memberikan kita harta karun nih guys. Oke. Oh, lebih cepat nih ya.
ada koin, ada koin. Biji perak. Kamu dapat menukarnya untuk mendapatkan harta karun kurcaci. Dengan siapa gua tukarnya? Nambang dulu, nambang dulu. Ada jalan rahasia nih guys. Bentar ya, kita balik dulu ke itu ya, ke kurcaci yang tadi. Nah, dia kasih kita hadiah nih. Terima kasih ya. Ini bisa dihancurin nggak? Nggak ada bom apa? Kan gue udah bisa belajar tinju Gunung Sen dong. Harusnya bisa dihancurin guys pakai tinju guys. Kok gak bisa guys? Udah kita kesini dulu dah. Oke udah semua. Semua ambil ambil. Oh ada jalan rahasia. Kesini bisa gak? Ke bawah nggak bisa. Tempat apa ini? Oh logonya ada logo penjajah lo guys. Tempat rahasia apa nih? Ada tempat serahasia ini di dalam penginapan. Wih apa ini? Oh, ada yang ginian guys di dalam tempat sepencil ini guys, kecil ini kok bisa ada ginian ya? Udah ada lampu yang kecil kayak begini nih. Bisa di bisa dipukul dong. Kecil nar boshi de koko o tanken chuu dattan da kedo. Tapi berapa yang sempat jadi kecil? Tada no ryokan no aruji datte nomu tachi ni oshiete agetara sa. Itu kata ketika aku bilang bahwa tuan mereka bukan tuhan tapi penjaga penginapan. Dan mereka mengurungku di sini karena penistaan. Oh dia orang kayak gue guys, orang normal kayak gue yang jadi kecil nih. Rekaman video dapat ya, sepertinya bisa diputar di penginapan Heaven Hall. Aku tidak mau berurusan dengan para kurcaci lagi. Ya hati-hati saat pulang ya. Buset ada tempat beginian dong. Ini agak dark banget sih. Padahal ini penginapan yang gue jadiin markas loh guys. Tapi gue baru tau ada tempat ginian nih. Nah tempatnya nuansa-nuansa dark gitu lagi. Ada logo penjajah lagi di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Terus ini gimana? Gak bisa nih. Ini hancurin yang ini gimana? Guys, gak ada rahasia lagi guys. Oh, gak ada rahasia lagi nih. Mau kemana nih? Kita disuruh hancurin ini guys. Yaudah, kita kesini aja dulu dah. Mungkin bisa gua... Gak bisa. Niko-niko-sama o shinji agamemashou. Oh ini coba tanya nih. Konnichiwa. Niko-niko kininaru koto ga are. Gua gak akan terlalu banyak komen ya. Mukashi-mukashi, table no ue wa kuraku seijaku ni tsutsumarete ori, sore o mita Niko-niko-sama wa sono megumi no hikari ni yotte. Bisa dinyalain. Yogensha sama wa Niko-niko sama no yogensha sama ga midareta seikatsu o shiteiru to hinan suru no subete gokai desu. Ano okata wa subete no shinja wa jitare mo kyousei wa shite ma shūnyū no hanbun o kenkin shinai to jomei saremasu. Ada cara buat curi emasnya tidak?
Kayaknya gue paham nih guys. Bentar. Konnichiwa, kininaru. Nukashi mu sore. Sono megumi no hikari niyotte, nōmu tachi wa yami o osorenaku narimashita. Tidak tertarik. Oke, kita kesini lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Hah? Eh, bentar. Siapa tuh bisa dibakar nih? Niko Niko sama, shinji agamemashou. Konnichiwa, kininaru koto. Mukashi mu sore o sono megumi no subete are mo ma yoge yoge subete Oh, gak terjadi apa-apa, guys. Dapat koin 5000 koin emas. Mantap. Kamu dapat menukarnya untuk mendapatkan harta karun kurcaci ya. Kita bisa tukar. Ada jalan rahasia di sini. Tapi gue gak tau gimana ya. Pokoknya udah gak perlu gue. Coba guys, kita kesini dulu ya. Bentar, kayaknya gue belum kesini nih. Eh, udah ya. Oh iya, yang penambang tadi nih. Eh, terus ini gimana dong? Sini gak ada apa-apa juga, kita gak bisa lewat, udah pasti ya. Gue penasaran sih. Ini kalau gue lempar ke sana ada apa ya? Nah, nyampe ternyata coy. Oh, apa yang terjadi tuh? Bentar. Apa yang terjadi? Batu yang di sini hilang. Ada koin yang bisa kita ambil, mantap. Tapi masih ada nih batunya nih. Gue gak bisa ke sana loh. Tenki ga fukkyu shita. Niko-niko-sama, kansha itashimasu. Niko-niko-sama, tenki ga fukkyu shita. Ya, itunya di sana. Gak bisa, guys. Oh. Coba, bentar. Gak bisa. Bisa guys, gue kirain bisa ya. Ini gimana ya? Gue gak bisa kesana juga nih, dihalangin. Tuh ada satu tapi gak bisa kita apa-apain guys. Kemana lagi ya by the way? Oh, nomen. Anu hit. Anu hit. Kita ke bawah dulu ya. Kita ikutin aja dulu instruksi yang di sini guys. Sebelum kita explore lagi nih. Kayaknya akan memakan waktu lebih banyak nih kalau kita terlalu kebanyakan eksplorasi nih. Dapat. Mantap.
Bentar-bentar. Oke, kelar. Coba kita kesini dulu. Oh, ada koin. Cuma tuh kita ambil koinnya tuh. Bentar-bentar, ada jalan rahasia? Tidak ada ya. Aku mencari jalan untuk melewati Lolren. Iya, yang soal tersenyum itu. Kamu datang ke tempat yang tepat, itu keahlianku. Benarkah? Bukan buku kurcaci. Tapi pada tikus bisa meniru bentuk orang lain dengan memakan buku mereka. Dengan memakan buku mereka. Jika berubah jadi kurcaci, mungkin aku bisa gabung dengan mereka di desa. Oke, akan gue cari ya. Bukunya di mana ya? Konnichiwa. Aku memerlukan kuku kurcaci. Komarimashita ne. Aku telah urus kuku ini selama 8 tahun. Shikata kinkawo 4 mai motte kitara tsume to koukan itashimashou. Iya, aku tahu koin emas, tapi ini gimana? Ini kehalangin sama ini loh. Kita udah dapat 3 ya kalau nggak salah. Waduh. Buru nggak? Udah nggak keburu guys. Buru hancur guys, mau dikesiniin nih. Woi, bantuin ke? Niko-niko-sama, kansha itashimasu. Wah, ini benar. Niko-niko-sama ni sasatsu saiki mura no berry o 3 totte kitara kinka berry o 3 totte kitara kinka to koukan shite age yo. 3 berry, iya berry-nya yang mana? Ini. Oh iya benar-benar, gue belum ambil yang di sini guys. Oke, udah. Nah udah tuh, berinya nih. Kita dapat koin emas lagi guys. Harusnya udah banyak nih koin emas gue nih. Oho, kinka wo atsumete kudasai mashita. Dozo. Kita dapat kukunya ya. Motto kinka. Hizon. Kinka wo atsumete kitara hizou no koleksyon to koukan itashimashou. Iya, gua gak tahu cara itunya, tapi nya kita dapetin koin emas yang di situ kan kehalangan jalan ya. Nih, kukunya. Hontou ni mo ja sasaku. Beneran bisa berubah dong. Sokuri desho. Hayaku mura ni. HP-nya lebih tebal dia daripada gua, guys. 84.000. Gua cuma 10.000-an. Gua kayak ini karakter nih. Padahal tikus doang nih. Apa yang terjadi? Pasukan semut. Kita akan bertanggung bersama. Apakah dia adalah hero selanjutnya nih guys? Hah? Wah, open nih. Cuma lompat-lompat doang. Bentar, masuk lagi. Oh, kita bisa pakai dia ya sebagai tanker nih.
Mana lagi? Arigato. Bentar. Oh, ada banyak nih. Bentar. Kalau dia bisa sekuat ini, benar kan? Kita harus pakai dia, guys. Dapat koin emas lagi, mantap. Yang itu mana ya? Biji yang tadi tuh, yang biji yang nyimpen itu. Bentar. Ada jalan ke sini. Oke. Kenapa kau? Arigato. Tabi no hito. Boku wa eikyuki. Ima no wa kasoku tairu to yukibutsu wo. No! Kore wa totemo kon. Maitsuki tatta 1000 man gem toushi suru dake de. Puluh juta per mata. Sochi ni kimi no namae wo. Toushi. Eikyuu kikan ni kyoumi ga areba itsu demo renraku shite kure tamae. Kita dapat koin lagi. Eikyuu kikan ni kyoumi ga areba itsu demo renraku shite kure tamae. Itu di mana ya? Nah, ini nih. Oh, ini kok gak bisa? Kita gak bisa ke sana ya? Oke, palu penguat dapat nih. Oke, kita cari lagi koin emasnya, guys. Oh, kita udah dapat semua nih. Apa itu? Ya, gue cari dulu koin emasnya. Oh, ada jalan, guys. Iya, sama-sama. Boleh gak gua ke bawah? Jangan dulu ke bawah. Kita ke sini dulu dah. Kenapa kem? Kita ke sini dulu ya. Toki wa kane nari da zo. Mantap. Ada lagi tidak ya? Gak ada, guys. Itu ambil. Kok gak diambil sih? Tadi kan person udah diambil dong. Itu, guys, gue harus cek lagi nih, guys. Siapa tau gak keambil ya. Ambil dulu yang di sini. Nah, ini koin emasnya nih. Harusnya udah semua sih. Koin emasnya harusnya udah semua. Oke, udah semua nih. Koredake kinka ga areba nikoniko sa. Oh, buat nyogok si Loren itu tuh duitnya. Dihalangin. Kita gak bisa kesini ya. Nanto yu kiseki da. Subarashi. Masa ni Niko Niko sama no mitsukai da. どうもどうも! ところで、初めてお目にかかりますな。 僕はすごく遠いところから来たんだけど 今は居場所もなくて。 では、今後はこの村で過ごすのはいかがでしょうか。え?いいの?もちろんです。
あなたのような方ならいつでも歓迎いたします。ありがとう。僕みんなと一緒に過ごすのが夢だったんだ。さて、新しい家族が増えたのに歓迎のパーティーです。ラヤンドロパーティーだ。Tapi gue belum semua itu. Festival berlangsung sepanjang malam dan keesokan paginya. Contohnya apa yang terjadi? Umaku itta ne. Boku ni mo kazoku ga dekita. Tolong aku untuk melewati Loren nih. Tomodachi no tanomi da mon ne. Oke. Junbi wa ii. Bentar. Koko wa mamoreta kedo, shokuryou souko ga abunai no. Osoko wo ubawari. Oke, kita dapat lokasi baru lagi ya. Ini lokasi baru kita. Babak lindungi makanan telah dibuka. Ini gimana ya guys? Ini keras banget loh. Gue gak tau ini harus gimana ini. Kita kesini udah bisa kan? Oh, udah pada pergi nih. Si Cecil sama para fansnya udah pada pergi nih guys. Oh, di sini ternyata stasiunnya ya. Ganti musik nih. Oh, ada jalan yang kebuka di situ. Bentar. Eh, ini gimana? Oh, guys, gua tahu nih, guys. Gua tahu. Gua tahu harus ngapain nih. Cara buat balik ke atas sana gimana ya? Eh, bentar. Oh iya, kesini. Nah. Ya, tabok. Nah. Ternyata cukup simpel ya, guys. Cukup simpel ya. Ditabok doang tuh sama si Loren ya. Kacangnya nih. Oke, kita ambil, kita balik lagi cepat sebelum ditabok nih. Kayaknya itu tabokannya akan ada dendam pribadi juga guys ke kita tuh guys, si Loren tuh. Gak ada lain lagi yang kulewatin kan? Ada sih satu guys. Oh iya, ada. Bentar. Konna utage wa hontou ni hisashiburi desu. Di sini belum, udah belum? Oh, udah ya, ke sini nih. Udah, guys. Gak ada lagi kayaknya nih. Ini belum. Bentar ya. Kita cek dulu sekali lagi. Ini bawah tanah kan ya. Ya, nyambungnya ke sini. Ini gak ada apa-apa lagi kan di sini. Eikyuu kikan ni kyoumi ga areba itsu demo renraku shite kure tamae. Banyak hook lagi di sana di bawah. Shuzoku nante kankei nai. Cecil no uta wa tamashii ni hibiku no. Ke sini udah. Bentar, gua cek lagi ya. Sebentar lagi, sekali lagi dah. Gua mau cek lagi. Toki wa kane nari da. Sedikit muter-muter sih guys, tapi maaf banget nih ya. Gua mau cek aja dulu nih. Biar kita bisa full star gitu ya. Mungkin satu lagi ada di atas nih guys. Sini udah gak ada apa-apa lagi ya, yakin gua tuh udah gak ada. Di sini tadi udah, oke kita lewat. Cara ke atas itu gimana ya? Iya loh, cara ke atas itu gimana guys? Oh iya, bentar. Atas sini nah, gua pengen coba ke sini dulu. Oh bisa ya, bisa lewat.
Ada sesuatu kan di sini? Jalan yang sama. Udah, gak ada apa-apa lagi nih kayaknya nih. Kita akan lanjut aja ya perjalanan kita ke sini. Kita harus melewati si Loren yang dimana dia tuh ada rekan kita sendiri, guys. Cukup aneh banget nih. Ya wajar sih kalau dia ada dendam ya. Kabur. Wey! Jobu! Hanekaeshita yo! Satu lagi mana, guys? Yang warna ungu udah full, cuman yang warna ini belum, warna kuning. Satu lagi di mana ya? Ntar gua cek dulu ya. Iya loh, guys. Nikoniko-sama ga oikari no toki wa monokage ni kakurete ano otama shisen wo sakeru no desu. Daijoubu! Hanekaeshita yo! Lah, dimana lagi sih? Yukkuri tabenai to nodo ni tsumatchou yo. Ya di sini ga ada apa-apa lagi, guys. Yang itu kan, yang biji yang tadi kan udah kita hancurin tuh. Udah kita geplak ya. Oke. Biji yang tadi udah kita ini, guys. Udah kita hancurin. Ore tachi wo sukutte kureta nomu. Are? Boku ni sou. Ya mirip ya kita. Bang, gua pasti gedenya nih. Nikoniko sama, uta wo kiku to jitte kureta. Enggak beri apa-apa lagi deh. Dake kinka ga areba. Nikoniko sama no oikata. Uta wo kiku to jitte shiteranai yo. Konna utage wa hontou ni hisashiburi desu. Konna utage wa hontou. Konna utage wa hontou ni hisashiburi desu. Gak bisa, kita gak bisa ke situ. Di mana sih? Oh, ada yang tersembunyi juga ternyata. Ah, sekitaran sini ada yang tersembunyi juga. Bentar. Siapa tahu yang tersembunyi, guys, di sini, guys. Gak ada, guys. Lah, pusing dah. Yang warna kuning nggak tahu di mana lagi nih. Udah semua deh. Udah semua tapi gak ada yang warna kuning, guys. Ini udah. Di sebelah sini coba kalau gua tanya dulu yang di sini. Dok. Paling ini sih cuma kalangin jalannya loh. Tuh, gak tau di mana, guys, yang warna kuningnya, guys. Oh, bisa-bisanya ya. Gak ada lagi yang warna kuning. Ano otekko, honmono no kin dattara ii no ni na. Oh, di sini gak ada apa-apa lagi, guys. Jalan yang menuju ke bawah, jalan rahasia. Kita ada di mana nih? Tapi ada jalan loh ke sana loh. Eh, bukan. Nah, ini jalan yang ini. Iya, benar. だったらいいのにな。
Sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Bentar, coba. やっぱりセシルの音楽はありに奪われなくゆっくり食べないとゆっくり食べないと喉に詰まる体が痛い。Kita selesain aja dulu guys. Pusing gua guys nih. Gak tau di mana lagi nih. Daijoubu. Hanekaeshita yo. Kebal banget nih karakter yang ini nih. Sa, kono saki wa boku ga inakute mo ikeru hazu. Ya terima kasih ya sobat. Boku wa shibaraku kono hen ni iru kara nani ka attara koe o kakete yo. Oh, kita bisa balik lagi, guys. Tapi kita selesain aja dulu dah. Pusing tuh, cari satu lagi doang itu sulit banget tuh. Atau di mana lagi yang warna kuningnya satu lagi? Kita selanjutnya ke sana, tapi gua mau coba selesain yang di sini dulu, guys. Side quest di mana gudang makanan kurcaci lagi dalam masalah nih. Dan juga itu item yang bisa kita dapetin tuh lumayan. Kayak di sini gampang ya. Kishi-sama ga kite kureta. Iya, aku datang. Ada apa? Niko-niko-sama ni watashi no inori ga todoita no ne. Kega o shita nakama tachi o teyate shitara watashi tachi mo gouryu shimasu. Nendou desu ne. Perang lawan semut nih. Watashi kara no prezento. Harushikushi na sanji no. Nandoka hyoshi. Oke. Coba hajar-hajar aja ya. Loh kok ada dia? Kok ada dia? Gak ada siapa-siapa kok. Aduh, kamu. Sabar ya. Cepat. Oke, masuk ke bawah. Mana lagi? Ke sini ya. Sakit coy, serangannya. Yahoo! Mata Kishi-sama, shori da yo. Udah beres nih. Yokatta. Mada shokuryou ga nokotteru. Mainichi inotta kai ga atta zo. Arigatou gozaimasu. Iya, sama-sama. Kishi-sama no okage de shokuryou souko o mamarimashita. Mau nyamakan penyimpanan makanan kami. Orei o yoi shita no de, uketotte kudasai. Dengan kami membalasnya. Tidak ada apa nih? Dia panggil bantuan kah? Semakin banyak dong guys musuhnya nih. Semutnya semakin banyak nih. Minna, otsutsuite. Kishi-sama, mau ichido otasuke itadakemasen ka? Iya, tentu saja. Watashi tachi wa shokuryou souko no naka o mamorimasu. Kishi-sama wa koko o onegai shimasu. Kita harus jaga mereka ya. Santuy aja dulu. Loh. Mereka pada gak ada. Jangan maju-maju, jangan terpisah.
Udah lah, guys, samperin aja dong, guys. Oke, udah kelar ya. Oke, kita ikuti mereka. Ini kah? Terima kasih ya. Dapat nih pedang ijo nih. Anata ni shukuku no aran koto. Wah, oishii cheese da. Anata ni shukuku no aran koto. Anata ni shukuku no aran koto. Oke, kita selesai steaknya ya. Pencarian selesai, oke. Selanjutnya kita yang ini, guys, kerjain nih. Kalahkan monsternya, cukup simple, gampang. Habis lagi. Oke, kita ambil dulu. Nice. Kita buka ya. Lanjut. Ini maksudnya apa ya? Kita cari dulu ini ya mungkin ya. Kita cari tungkunya dulu. Ini gak bisa kita hancurin. Kita bisa ke atas, kita bisa ke bawah. Jalan ke bawah. Bentar. Lecek yang bawah dulu, guys. Oh, ada jalan lagi yang bawah juga nih. Oh, ada dua jalan nih. Bentar. Kita coba yang bawah dulu dah. Oh, aku paham. Iya, aku paham nih. Selanjutnya kita yang sini, guys. Ada dua sisi ternyata ya, atas bawah nih, buat menyalakan itu ya, tungku apinya. Nah, dua tungku api udah dinyalain, jalan udah kebuka nih. Kelar. Gampang banget yang ini. Oke, ada stack baru ya. Ini kayaknya stack terakhir nih, guys. Dunia 6 cuma 3 stack nih. Udah sampai ke ujung nih. Ya udah, kita kerjain aja ya. Mimpin di malam pertengahan, pesulap, penipu, dan pelayan berperibadian ganda. Oh, yang kemarin, yang dua itu ya. Mereka ikut kita ternyata. Jalan pulang. Apakah saat ini kita akan berubah lagi menjadi gede lagi nih? Halo? Bisa dipakai. Pinjam bentar ya. Serangga bom tidak mau memasuki ruangan. Oh, mungkin kita cari sesuatu di sekitar ya. Nah, iya, kayak yang tempat-tempat sini, guys. Bentar-bentar, jalan ke sana gimana? Oh, ada dia dong. Kalau bisa mengecil juga. Ya udah, kita terima dulu. Menang nggak ya gua? Kemana? Ya, dia menang dong.
Ulang. Tadi gua gak tahu jalan, guys. Nah, gampang ini. Ntar diam dulu. Oke. Nah, aku menang. Dia di mana ya? Lah, dia hilang. Oh, belum nyampe. Tadi gua udah menang loh. Ya. Tadi gua udah menang. Dah, kita selesai dulu dah. Oh, si Loren ini ngeselin banget loh. Kita tunggu dia nyampe dulu mungkin. Apakah aku terlupa saat tidak tangkap raksasa? Gak ada, aku menang ya. Terima kasih hadiahnya. Nanti kita berkompetisi lagi di lain waktu ya. Oke. Ini gak ada apapun ya. Iya guys, gak ada. Oh, ada satu nih. Siapa bilang gak ada ya. Kita cari lagi ke sini ya. Ini tempatnya agak musingin sih. Karena kita harus cari sendiri nih guys. Oh ini nih. Ada 40 ya. Warna ungu ada 40, warna kuning ada 2. Tinggal satu lagi nih. Ini dia, mantap ya, dapat semua udah. Cek ke bawah. Nah, udah. Gak ada lagi kah? Oh, ini nih, ada. Bukan, ada yang gua lewatin, guys. Sebisanya ya. Disimpannya di sini dong. Kan di jalur sini, mana gua kan jalur sini tuh jarang dicek, mana gua tahu lah. Coba ke atas dikit, tidak ada lagi ya. Musiknya enak nih, cocok banget buat penjelajahan. Gak ada lagi deh kayaknya. Udah semua ya. Udah cek berapa kali nih gue. Cek terus nih. Sampai mumet nih gue ceknya. Ya di antara ini gak ada ya. Di antara ini juga gak ada. Udah cukup kayaknya, gak ada lagi. Thank you ya. Kita langsung masuk. Oke.
Apa yang terjadi? Ada tomat? Oh, dia nih. Dilemparin dong. Buset. Dia kuat juga ya. Peri, lihatlah peri yang paling kecil dan yang paling menjijikan. Neneknya, keroyokan nih gua. Kau bisa apa? Udah menang. Yahoo! Mata moya yukai ni shouri da yo. Nah, kau udah kalah nih. Seiyu shugo. Para semut berkumpul. Wah. Panggil bantuan dia. Kocchi yo. Renima no misete ageru. Kontan ni owaru to omotta. Ayo deh, bantai aja nih. Bisa nih. Oh, dibantu sama para kurcaci nih. Kami datang untuk membantu sang penyelamat kota. Kita dapat bantuan juga nih guys. Udah, gua udah menang nih. Ditembakin dong. Udah, kau udah kalah nih. Masih mau ini? Hah? Apa tuh? Mau pengajuan apa? Bagaimana kalau kita anggap seri? Hancurkan dia. Hancurkan aja deh. Oh, kita udah kembali seperti semula nih. Udah kembali seperti semula ya. Apa yang terjadi? Kami bertemu peri loh, peri yang aneh. Terus kami menjadi kurcaci. Kami pun berusaha untuk kembali menjadi diri kami. Inilah, kembali ke ukuran semula kami nih. Bakageta yume desu ne. Disebut mimpi dong. Bakageta yume datte. Wah, sama si tuan putrinya juga disebut mimpi bodoh. Nebotu wa sono hen ni shite, yushoku ni shimashou. Ya udah, kita lanjut makan malam aja dah. Kayaknya itu cuma mimpi guys. Cuma mimpi ya itu kayaknya tuh. Oh enggak, bukan mimpi ya. Para semutnya ini jadi tahanan pekerja nih. Sama si peri ini nih, peri jahatnya nih. Itu bukan mimpi ya. Dunia selesai. Dunia paling singkat yang gua selesain ini guys. Tapi gak ada pahlawan yang gue dapetin. Nah, iya, soalnya di situ kan gue dijebak ya sama si peri itu loh. Tapi level maksimal karakter kita jadi 60 nih. Naik ya, lumayan. Nah, ini dia dunia yang sebenarnya yang kita akan lanjut guys. Itu kayak side quest doang tuh dunia yang sebelumnya ya. Oke, apa yang terjadi? Kurang satu bintang guys, kok gue bisa bolong-bolong gini ya? Tapi kita dapat tetap hadiahnya, 1000 diamond, mantep ya. Naik kah? Yang sebelumnya 800 jadi 1000. Ini masih bolong satu, yang ini juga masih bolong satu. Ya ini gue gak tau di mana loh. Padahal gue udah telusurin semua loh guys, gak ada apa-apa loh di sini tuh. Tapi di sini ada side quest ini nih, pesulap penipu dan pelayan berperkaberian ganda dah. Sama yang di sini kurang satu yang warna kuning, ya udah nanti aja dah. Beh, kita udah selesaiin dunia berapa nih? Dunia 6 ya. Ambil dulu semua hadiah yang ada. Oh ada ini. Ini ambil dulu gak ya? Ntar aja dah. Oke. Okay. Rekaman yang tadi mana ya by the way?
Udah banyak nih guys, rekaman belum gua iniin ya, belum gua tontonin nih. Udah lah, ntar aja. Terus ada buku, ada yang bisa kita upgrade. Level up, level up. Banyak ya, bisa kita upgrade semua nih. Kostum pahlawan dapat juga, kartu ya. Oke, udah. Terus untuk bannernya masih sama atau tidak ya? Ada diskon harian. Oh iya, masih sama nih. 2 hari 22 jam lagi, tapi gue udah kapok guys. Gacha di banner si Aki-Aki ini ya, yang ada malah apes nih guys. Ini kita coba gacha di sini, tapi gue gak terlalu pengen sih. Nah, gacha karakter ini nih. Si Meryl gue gak terlalu pengen. Sama si Ameris juga gak terlalu pengen gue. Udah, ntar aja ada gachanya ya. Kita akan coba cek dulu dunia 6. Kerajaan ruang bawah tanah. Oh, ini mirip tempat sama yang di dunia 6 penginapan loh. Tadi kan ada bawah tanah kayak begini nih. Apakah itu bocoran? Bocoran untuk world selanjutnya? Mungkinnya di dunia 6 ada bocorannya guys. Mirip loh. Sama ada ini nih, mimpi buruk Kartenburi. Ini gua gak tau apa nih mimpi buruk Kartenburi nih guys. Tapi sepertinya kita ngulang lagi storynya dari awal nih. Cuman beda tingkatan gitu kah? Ya cuma beda tingkatan doang kah? Mimpi buruk sama normal ini? Jadi ada mode normal, mimpi buruk sama neraka. Ya mungkin kali-kali gua akan kerjain juga yang mimpi buruk ya guys ya. Tapi setelah gua selesaiin yang normal ya, untuk storynya. Itu pun kalau gua agak nge-stuck. Oke guys, kita udah selesaikan dunia 6 penginapan, dimana kita dirubah jadi kecil ya, segede kurcaci dan segede semut, segede serangga lah. Sama peri misterius yang dimana dia itu mendapatkan pekerjaan dari para penjajah ya, untuk mengubah kita menjadi kecil ya guys ya. Tapi anehnya si Loren malah bilang itu cuma mimpi yang bodoh, padahal si Loren itu tadi nyerang-nyerang kita loh. Atau mungkin si Loren itu pura-pura gak tahu aja, padahal dia tuh pengen nge-kill kita gitu guys. Jadi ada plot twistnya nih. Si Loren itu kan kayak ada dendam pribadi ke gua tuh, ke MC gua ya. Dan dia tuh sebut mimpi yang bodoh, padahal dia tuh lihat kita loh. Gua yakin dia tuh lihat kita guys. Walaupun sekecil apapun itu pasti kelihatan lah ada yang beda. Gak mungkin itu dianggap serangga tuh. Apa mungkin nanti ada plot twist wah, di dunia selanjutnya tuh? Iya nih, soalnya nih game banyak ke plot twistnya guys. Jadi kita bisa berteori inilah masing-masing lah ya. Bisa berteori gimana gitu ceritanya nanti atau kedepannya ini. Karena gue belum jalanin semua storynya, jadi ya gue gak bisa berteori dulu nih guys. Siapa yang jahat, siapa yang baiknya nih. Atau mungkin ada pengkhianat atau ada semacamnya gitulah. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu videonya guys. Kita akan lanjut lagi di dunia 7, tapi di next video ya guys. Thanks for watching, saya Zirepir signing out. Bye bye.